Melalui peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini, kita menyampaikan salam hangat bagi tokoh-tokoh pemuda di seluruh penjuru negeri dan mancanegara beserta keluarga untuk tetap berjuang dan berupaya sekuat tenaga demi kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia dan terus menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Penghargaan dan hormat kita semua kepada Bung Karno, Bapak bangsa tokoh pemuda masa itu yang meneriakkan kalimat yang sangat terkenal, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Data demografi Indonesia menyebut bahwa jumlah pemuda di Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan dengan range usia antara 16 sampai 30 tahun berjumlah 61,8 juta orang. Ditambah lagi dalam waktu dekat mulai tahun 2020 sampai 2035, Indonesia akan menikmati suatu era yang langka yang disebut dengan bonus demografi, di mana jumlah usia produktif Indonesia diproyeksikan berada pada grafik tertinggi dalam sejarah bangsa ini, yaitu mencapai 64% dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 297 juta jiwa. Bonus demografi menjadi window opportunity, peluang yang sangat strategis bagi seluruh sebuah negara untuk mendapat dan melakukan percepatan pembangunan ekonomi dengan dukungan ketersediaan sumber daya manusia usia produktif dalam jumlah yang cukup signifikan. Mari kita buktikan dalam sejarah Indonesia untuk sekian kalinya budaya Indonesia menjadi motor utama penentu perubahan Indonesia. Bonus demografi menjadi kesempatan kita satu-satunya untuk memastikan percepatan pembangunan ekonomi Indonesia menjadi negara maju sejajar dengan negara-negara lain. Di depan mata kita adalah masyarakat ekonomi ASEAN dan perdagangan bebas Asia dan dunia. Saatnya pemuda Indonesia membangun visi yang besar menatap dunia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 28 Oktober 2016. Menteri Pemuda Olahraga Republik Indonesia, Imam Nahrawi.